angka inilah yang kita masukkan ke dalam sini. Jadi akar dari 1024 sama dengan akar dari 2 pangkat 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk adik-adikku sekalian setanah air. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu berbahagia dan tetap semangat untuk belajar. Oke, kali ini kita akan mencari tahu bagaimana mencari akar kuadrat dari 1024. Caranya kita menggunakan faktorisasi prima seperti ini. Jadi pertama-tama kita harus buat dulu pohon faktornya seperti ini. Nah, ini sebenarnya sudah kita pelajari di tahun sebelumnya. Adik-adik lihat saja lagi video-video dari Pak Pita Tuko yang membahas tentang faktorisasi prima. Setelah jadi tabelnya, kita taruh angka 1024 ini di bagian paling kanan atas. Kemudian adik-adik ingat, bilangan prima yang sering dipakai dalam faktorisasi prima adalah yang sering dipakai ini ya, sering dipakai itu adalah 2, 3, 5, 7, 11. Ya, jadi biasanya apa angka yang sering pakai ini. Nah, kita mulai dari angka yang terkecil, bilang primanya itu angka 2. 1024 dibagi 2 itu bisa bulat habis, yaitu 512. Nah, pada saat yang sebelah kanan ini bukan atau belum bilangan prima, kita harus bagi terus sampai dia habis menjadi bilangan prima. 512 itu masih bisa dibagi dengan angka 2. 512 dibagi 2 adalah 256. Kita lihat, ini masih bisa bagi lagi 2, yaitu 128. Karena masih bukan bilangan prima, kita bagi lagi dengan angka 2 menjadi 64. 64 masih bisa bagi lagi dengan angka 2, hasilnya adalah 32. Wah, ternyata ini masih panjang adik-adik. 32 masih bisa dibagi dengan angka 2, yaitu adalah 16. 16 kita bagi 2 lagi menjadi 8. 8 masih bisa dibagi lagi ternyata menjadi 4. 4 masih belum bilang prima, kita bagi lagi 2 menjadi 2. Nah, ini sudah habis ya adik-adik. Ini sudah bilangan prima. Nah, kita lihat, perhatikan. Berarti faktorisasi primanya adalah faktorisasi prima dari berapa? Dari 1024 itu sama dengan 2-nya ada berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti 2 pangkat 10 ya adik-adik. Itu adalah faktorisasi prima dari 1024. Nah, angka inilah yang kita masukkan ke dalam sini. Jadi, akar dari 1024 sama dengan akar dari 2 pangkat 10. Nah, ini belum jadi. Kita rubah lagi, menghilangkan akar ini. Jadi, menjadi 2 pangkat 10. Nah, pada saat akar ini hilang, harus kita bagi dengan angka 2. Jadi, sama dengan 2, 10 bagi 2 adalah 5. Jadi, sama dengan 2 pangkat 5 atau kita jabarkan seperti ini. 2 kali 2 sampai dengan 5 kali. Ya, adik-adik, sama dengan 2 kali 2, 4, 4 kali 2, 8, 8 kali 2, 16, 16 kali 2 adalah 32. Jadi, akar dari 1024 adalah 32. Semoga penjabaran Pak Pita Tuko dapat dimengerti oleh adik-adik sekalian. Jadi, yang pertama kita harus mencari dulu faktorisasi primanya dari bilangan 1024 ini. Kemudian kita letakkan di akarnya. Kemudian kita rubah akarnya dengan membaginya dengan dibagi 2. Itulah cara mencari akar kuadrat. Oke adik-adik, semoga semakin menambah ilmu pengenalan adik. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.